Media mempunyai peranan besar dalam merelevankan pengajian tinggi, apatah lagi dalam menjayakan pelan pembangunan pendidikan tinggi negara, pendidikan tinggi. Bukan sahaja dalam menyediakan mereka yang memasuki industri media, tetapi sinergi yang mampu dibangunkan bersama-sama dalam menghasilkan masyarakat berilmu untuk sebuah negara maju. Menurut Naib Chancellor University Sains Malaysia, Profesor Datuk Dr. Omar Osman, usaha perlu diteruskan dalam mendekatkan jurang antara media dengan universiti, seperti mana pentingnya universiti berusaha untuk memastikannya terus relevan dalam masyarakat, negara dan dunia. Forum tersebut disertai juga oleh Ketua Pegawai Eksekutif Institut Akhbar Malaysia, Datuk Dr. Chamil Waria dan Timbalan Pengarang Kumpulan Harian Metro, Ahmad atau Salim Bacok, dengan moderatornya, editor urusan bernama Sinergi Sendirian Berhad, Syarkawi Jirim.